Hai guys, kembali lagi ke channel Irukawa Elisa. Nah, hari ini aku akan nge-review salah satu tanaman strawberry. Nah, kali ini strawberry yang akan aku review adalah yang ini, yang matang. Nah, sebelumnya akan aku pindah dulu yang matang ini, yang di sini. Oke. Ush. Dan ini tak taruh sana dulu, guys. Oke, yang ini juga udah mateng. Aku pindahin dulu, guys. Nah, kita akan langsung petik ini yang merlan. Ini strawberry merlan. Kita akan rasakan review rasanya. Langsung aja, guys, petik. Dan lihatlah kalau dari tekstur dan bentuknya itu bagus ya, kayak strawberry yang di ini. Nih, kayak gini. Jadi tunul-tunulnya itu kelihatan juga kayak folder California. Kalau dari buahnya yang udah mateng, ini langsung aja kita makan. Perlukah aku cuci dulu, guys? Sebenarnya nggak apa-apa sih, ini organik. Jadi yang strawberry yang ada di rumah itu semuanya aku konsep organik. Ada plus minusnya ya. Kalau organik itu ya tidak seindah kepake yang pupuk-pupuk kimia gitu. Kalau organik tuh cenderung, kalau di rumah aku tuh mungkin pupuknya ya organik, di tempatku tuh agak ya kurang sesubur yang lain gitu mungkin ya. Gak tau deng. Nah, kita langsung akan coba nih. Aku tuh ngelihatnya aja udah seneng. Soalnya ini merlan pertama kali aku makan jenis merlan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya unik karena aku sebelumnya kan biasa makan yang California. Ini tidak seasem California, tapi masih asem. Tapi ada sensasi rasa, ada kayak gas-gasnya gitu loh. Gas. Kalau teman-teman makan buah apa ya? Buah pelem mangga kueni itu kan ada kayak sensasi rasa gasnya. Nah, ini aku ngerasainnya kayak gitu. Jadi kayak ada rasa gas-gasnya. Terus bentar, aku rasain lagi. Ada rasa harum. Jadi harumnya itu, kalau California, kalau matang itu aromanya strawberry itu kerasa banget, harum gitu maksudnya. Kalau ini nih, kalau dari ciuman, kalau dari penciuman stroberinya tidak begitu menonjol harumnya, tapi ketika kita makan ada rasa-rasa harumnya itu kayak gimana ya, unik sih harumnya. Kalau California itu dia rasanya harumnya itu harum manis, jadi kayak aromanya manis banget gitu. Cuman kalau kita makan asem, ya ada manisnya. Kalau musim dingin tuh manisnya juga kerasa banget. Cuman beda sih. Ini aku susah menjelaskan. Ini kesan pertama ya, guys. Aku coba lagi. Aku dikit-dikit karena untuk konten. Kalau yang ini manisnya sedikit lebih dominan, tapi masih asem. Masih asem, tapi lebih manis dibandingkan California kalau aku yang ngerasainnya. Tapi kalau sekilas ya kita cium gitu, itu nggak ada aroma manis sama sekali. Itu ini uniknya nih. Kayak habis nih. Dan dari airnya, guys, kandungan airnya itu cukup banyak. Dia cukup banyak, rasanya itu juicy banget dia. Padahal ini di polybag kecil. Ini di polybag ukuran 20 atau 15 ya. Jadi nggak terlalu besar polybagnya, tapi dia cukup lumayan. Soalnya kalau polybag besar sama polybag kecil itu ngaruh ke buah sih. Kalau yang aku sempet tanem itu, kalau yang di polybag gini nih, kalau California gitu airnya
kadar airnya dan besaran buahnya itu biasanya lebih kecil, tapi ini kok kayaknya standar ya, atau kebetulan aja aku nggak tahu ya. Tapi ini ada kayak yang mau mati juga sih, yang merlan ini. Nah, karena yang matang baru merlan ini, aku masih penasaran sama buah jenis stroberi yang lain. Karena aku tuh penasaran sama stroberi yang manis. Karena di Indonesia kan cuacanya memang tidak mendukung untuk jenis stroberi manis. Jadi, ya, makanya aku mengoleksi semuanya jenis stroberi. Cuman penasaran rasa-rasanya aja sih. Sekalian mau ngembangin. Gitu guys. Dan ini blackberry-nya udah mulai besar. Nanti besok kita akan review kalau dia udah mateng. Jadi aku udah memvideo dia dari awal sampai akhir. Prosesnya lama guys. Dan ini, ya ini aja sih, aku bingung mau ngomong apa. Review untuk rasa strawberry merlan. Yang ini aku penasaran sama yang brastagi. Brastagi ada Inchankin, Sakaonaka, Sachioka. Itu aja. Thank you udah nonton video aku. Dan bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.